Hola amigos, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini saatnya bergerak menuju destinasi selanjutnya. Tapi karena cuaca cerah pagi ini, saya pengen nikmati lagi nih pesona Danau Atitlan yang indah dan sejuk. Woi, mantap banget guys, ini di panah hasil Danau Atitlan sama Gunung Berapi Atitlan tuh. Keren banget dari Gua Temala. Karena hari ini hari terakhir saya di Gua Temala, saya akan lanjut gas hari ini ke Meksiko. Mantap banget pokoknya. Kita nikmati dulu pagi-pagi yang syahdu ini. Saya nggak ada warung kopi dekat sini. Aduh. Mantap. Tapi waktu terus berputar nih guys, tempat lain sudah menanti kehadiranku bersama Rumba buat kami explore. Dan sekarang saatnya bergerak menuju destinasi selanjutnya, Meksiko. Baru riding ntar keluar dari Panasel, ketemu lagi nih tempat yang keren banget, Cascada Solola Panasel. Air terjun yang satu ini memang tempatnya cuma di pinggir jalan persis. Udah gitu bersih dan sepi, jadi enak banget buat nikmati air terjun yang satu ini. Oke, balik ke sadel motor dan kita lanjutkan perjalanan menuju perbatasan Meksiko di La Mesia yang masih sekitar 240-an km. Bakalan saya tempuh sekitar 5-6 jam. Tapi karena saya pelan lewat jalur kampung yang asik, jadinya pergerakanku makin lambat. Dan saya rasa saya nggak bakalan nyampe di perbatasan Meksiko hari itu juga. Belum lagi kalau nanti di perjalanan bakalan ketemu macet, lampu merah, buka tutup jalan karena ada proyek, dan paling sebel kalau jalannya banyak polisi tidur yang dikit-dikit harus ngerem, bikin kesel aja nih. Ya memang kebanyakan jalan-jalan di Gua Temala ini, apalagi di luar kota dengan banyak perkampungan dan kota kecil, kita bakalan ketemu juga dengan banyak polisi tidur atau speed bump, atau kalau orang sini bilangnya tope. Dan saya rasa saya nggak bakalan nyampe di border Meksiko hari ini. Daripada keburu malam, saya bakalan nyari penginapan aja di pertengahan jalan. Masih lurus ya? Jangan dilanjut. Mau maju.
Oke, hari berikutnya cuaca lumayan cerah nih guys. Mari kita langsung gas ke arah perbatasan Meksiko di La Mesa. Ya, kira-kira riding dari tempat saya menginap nggak sampai sejam nih. Udah deket banget. Thank you.
Malaysia border antara Guatemala dan Meksiko. Saya ke border Malaysia. Ya, saya meninggalkan Guatemala dan akan masuk ke Meksiko. Dengan jualan. Sampai jumpa lagi Guatemala. Dear, jualan apa nih? Oke, kita langsung ke border aja. Udah gak sabar masuk Meksiko nih. Cukai Guatemala selesai, sekarang kita ke imigrasi, baru kita ke Meksiko. Proses keluar dari Guatemala gampang dan lancar. Dan saatnya saya dan Rumba masuk teritori Meksiko. Wah, lumayan ramai juga perbatasan ini. Baru masuk Meksiko lagi di fumigasi nih untuk kendaraan. Nah, itu bordernya ya, sana Guatemala, di sini udah Meksiko. Si listo. Oke. Si si cuatro aduana cambio, si udah satu kedua. Oh, oke, okay. cambio ya. Wih, 1700, oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang kita udah tukar peso Meksiko. Yuk, kita explore Meksiko. Belum, masih 4 kilo. Oh, masih 4 kilo baru masuk imigrasi. Tapi udah berasa nih Meksiko ini. Memang udah Meksiko sih ini. Setelah motor selesai difumigasi, selanjutnya buat menuju ke gedung imigrasi dan custom. Lumayan jauh juga nih, sekitar 4 km dari La Mesia ke Ciudad Cuauhtemoc. Fotokopi gak ya? Tahu bu. Biasanya sih ada dekat sana kalau fotokopi ya. Iyalah. Perbatasan yang aneh nih guys, padat banget nih. Semua aman. Oh, udah banyak pakai topi koboi. Oke, ini dia gedungnya buat urus visa masuk ke Meksiko. Dan untuk orang Indonesia dapat visa on arrival dengan masa tenggang waktu 180 hari buat tinggal di Meksiko. Wah, lama juga nih. Oke, imigrasi Meksiko selesai. Dapat 180 hari dan cepet banget. Wih, ini karena aku udah punya visa USA dan udah aktif visa USA. Apalagi ada visa Kanada juga, membantu banget dapat on arrival. Oke, kita ke aduana. Nih, sebelah sini. Setelah visa beres, lanjut ke gedung sebelah, ke kantor Bank Hersito, buat urus TIP atau Temporary Import Permit buat motor saya. Dan disinilah masalah terjadi. Halo guys, woi, ini kita lagi di perbatasan di Meksiko nih. Di warung
udah ngecek-ngecek ketemu nih minuman kesukaannya saya nih, Yakult. Ini bukan iklan loh. Cuma selama di Amerika ini udah 520 hari nggak dapat nih barang ini. Akhirnya dapat lagi di Meksiko. Ini kuman bakteri baiknya jadi jahat nggak kalau diginiin ya? Oke, kita sambil nunggu biker lokal dari Meksiko ini mau ke aduana dulu nih, mau ngomongin masalah kasusnya saya. Karena gini, selama melewati, bahkan udah selama 8 tahun ini saya menggunakan motor yang bukan atas nama saya ya, karena domisili saya bukan di Jakarta ya, nggak punya KK Jakarta. Saya menggunakan nama dari kawan baik saya, ada juga nama perusahaan sih. Nah, kebetulan Africa Twin ini bukan atas nama saya, atas nama dari teman baik saya nih yang bersedia pakai KTP-nya untuk saya keluarin plat nomor. Ya kan, kalau nunggu plat nomornya di Manado, wah lama banget. Nah, ternyata di perbatasan lain tuh nggak masalah, karena saya sebagai ownernya dan ada karnet juga. Tapi karnet sih cuma sebagai surat ini ya, surat dokumen, karena Amerika ini nggak perlu pakai karnet. Nah, pas di border sini jadi masalah nih, karena harus sesuai dengan nama motor, harus sesuai dengan nama saya yang sesuai dengan nama di paspor saya juga. Waduh, kacau nih. Kita udah jelasin panjang lebar, tetap nggak bisa dikasih surat temporary import permit karena di sini nggak berkarnet di Meksiko. Jadi semua kawan-kawan dari biker dari Meksiko bagian sini udah turun gunung nih ketemu aku nih, dan juga udah dihubungi dari pihak KBRI untuk kita sama-sama mencari solusi bagaimana biar saya bisa terus mempromosikan Indonesia nih di bagian Amerika Utara, karena dari sinilah Amerika Utara dihitung, dari Meksiko kalau buat Guatemala sampai Panama, Central Amerika. Oke, sambil nunggu mereka datang, mari kita santai dulu di taman kota di sini. Selama perjalanan keliling dunia saya naik motor dari tahun 2013, belum pernah bermasalah nih dengan urusan temporary import permit atau TIP. Anyway, negara-negara di Amerika ini mulai dari selatan sampai utara sebetulnya nggak perlu pakai CPD atau carnet de passage, yang penting punya asuransi aja, nanti dikeluarkan temporary import permit sama custom. Jadi perlu diingat, tidak semua negara menerima carnet dan punya peraturan masing-masing untuk bawa kendaraan asing ke negara tersebut. Biker loco, biker crazy. Hola. Mucho gusto. Good. Ariel Camacho. Hola. Okay. Puro biker loco, crazy. Tanyain hujan gak semalam ya. Hola, ¿qué tal? Hola. Bien. Si. Ini guys, mereka udah ketemu saya nih. Bersama dua motor. Setelah kawan-kawan biker dari Meksiko ketemu saya, kita coba sekali lagi nih ke Bangger situ buat meyakinkan kalau ini motor memang punya saya, walau beda nama. Dan saya pun punya powder atau surat kuasa sebagai pemilik yang dibuat dan dilegalisir oleh notaris. Tapi tetap aja dari Bang Hersito tidak bisa mengeluarkan TIP untuk motor saya. Memang tahun-tahun sebelumnya pakai powder aja bisa lewat nih masuk Meksiko walau kepemilikan kendaraan beda nama. Tapi sekarang ada perubahan peraturan dari pemerintah di sini guna memerangi jual beli kendaraan secara ilegal di sini di Meksiko. Ya, apa boleh buat, 2 hari saya menginap di perbatasan ini. Tapi sama kawan biker di sini, saya bakalan diajak jalan-jalan yang dekat-dekat aja buat refreshing katanya. Oh, oke guys, ini saya pas di Meksiko diajak ketemuan sama biker di sini, nggak jauh dari perbatasan.
Ini ada Ariel sama Gabriel. Besok diajak sama Ariel mau jalan-jalan keliling sekitar tempatnya. Ini Gabriel. Mario, it's good. Good. It's tomorrow. Yeah, okay. Tomorrow at 1 o'clock. Dan mereka akan datang lagi besok. Oke. Okay. Okay. Bye. Bye-bye. Buenos dias. Una. No, ah. Nombre. Nombre. ¿Cómo se llama? Nih guys, anak di Meksiko dapat permen. Langsung seneng banget. Sih. Oke. Okay. Adios. Udah langsung pergi mereka main. Main. Ah. Itu si Rumba tuh. Ini motornya aku nih. Sip. Nah, hari selanjutnya saya dijemput lagi sama biker di sini buat refreshing ke tempat wisata. Tapi dalam perjalanan ada rahasia nih guys. Dan di sini jangan coba-coba merekam kegiatan militer atau polisi tanpa izin. Kalau tidak urusannya bisa panjang nih. Mereka memeriksa motor saya nih, dan setelah negosiasi dibantu biker di sini, saya pun diizinin jalan. Agak ngeri juga karena saya belum punya TIP di sini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini dan tunggu video seru lainnya. Ride safe dan salam adventure. Biker, biker.